Berlarut parah. Jembatan jebol di dalam kota pertanda buruknya kualitas pembangunan. Jembatan di Bengkulu daerah Hibrida jebol dan tragisnya hingga memakan korban. Pihak PUPR Bengkulu diduga sengaja membiarkan. Harapan masyarakat kepada gubernur terpilih Rokidin Rosjansyah mampukah menggaransikan jabatannya untuk jembatan yang nyaris jebol tersebut, tanya warga berinisial TM. Namun sejuta harapan masyarakat kepada gubernur ke depan tentunya bisa menata Bengkulu yang lebih baik, sehingga bisa bersama-sama atau minimal sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya. Warga Jalan Hibrida Kota Bengkulu resah jembatan nyaris jebol, bahkan sudah memakan korban. Sayangnya PUPR setempat terkesan tutup mata. Terlihat sangat jelas ada beberapa titik jalan yang jebol. Namun sampai kini belum juga ada perbaikan dari pihak PUPR Provinsi. Sampai berita ini diturunkan, pihak PUPR belum bisa. Reporter Metro Update Bengkulu melaporkan. Dari Studio 1, Jakarta, inilah.